Assalamualaikum guys, apa kabarnya dimanapun berada? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu bahagia dimanapun berada dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan rezekinya, sehat jiwa raganya, amin ya rabbal alamin. Oke guys, sekarang saya mau menjahit tinggal ini kerah seperti ini, guys. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe-nya seperti apa menjahitnya secara kerah kokoh ya. Nah, ini jahit apa namanya ya, shape seperti biasa, orderan seperti ini. Nah guys, bajunya seperti ini. Nah seperti ini guys, ini sekarang saya mau menjahitnya seperti ini kerahnya. Oke, ini bagus sekali. Ini modelnya seperti ini, dua garis di sini plat hitam. Dan di sini juga sama, nanti di kancing dua kancing dua ya guys. Oke guys, saksikan seperti apa jahitnya. Oke guys, nah oke, seperti apa jahitnya ya, seperti biasa saja ya menjahitnya. Oke guys, jangan lupa like, comment dan subscribe guys, terima kasih yang telah subscribe semuanya ya. Oke guys, nah oke guys, sekarang saya mau menjahit kerah dulu. Nah seperti ini caranya menjahit kerah koko ya guys. Nah ini terus mengikutin aja ini garisan ini nih seperti ini. Ikutin kain kerasnya ya, tapi jangan terlalu adek. Nah oke guys, sudah begini. Nah oke guys, kita udah dijahit seperti ini. Ini jahit kerah ya, tinggal memasang kerah ini. Ini dipotong aja seperti ini. Nah seperti ini guys. Ini juga disisain ininya buat jahitannya aja guys. Lalu dibagi dua seperti ini. Nah udah dipotong seperti ini nih. Ini disisain seperti ini. Ini dibagi dua aja. Nah dibagi dua, ini ditandain biar sama ya antara kiri dan kanan. Yang ini juga masih banyak. Ini sekalian motong terus ya guys. Oke. Sama juga. Terus aja seperti ini. Ini motong dulu size, karena size medium ya, size M. Guys, ini karena 12 biji ya, ininya size M video, dan pakai ini juga apa, masang stiker ini, stikernya ini ditempel aja di sini stikernya guys, seperti ini. Nah dan seterusnya sampai beres pakai stikernya, dijahit dulu biar enggak apa namanya, biar enggak susah buat masangnya. Ini kena banyak angin nih, kipasnya besar karena panas, berhamburan kalau kena kipas.
kalau diiniin dijahit dulu itu nanti masangnya juga nggak terlalu sulit, lebih mudah ya. Ini semua size M, size medium. Ini udah di belakang udah beres ya, tinggal masang kerahnya. Tapi seperti apa nanti masang kerahnya, saksikan aja ya ini videonya sampai selesai, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, tetap semangat ya bekerjanya. Yang dimanapun berada tetap sehat walafiat dan diberi kesuksesan, dimudahkan ya guys segala urusannya, sehatkan jiwa raganya, dilimpahkan rezekinya. Oke guys, amin ya rabbal alamin. Ajar kawan-kawan yang dimanapun berada yang lagi bekerja tetap semangat guys. Sebentar, satu lagi seperti ini. Nah, udah kan, udah seperti ini, udah seperti ini di pasangnya. Kita dipisahin aja, dipotong. Sekarang satu-satu dipotong aja. Oke, mari kita memasang kerah dulu ya guys. Seperti apa masang kerahnya? Nah, ini banyak sekali ini yang udah beres. Ini kerahnya yang udah jadi seperti ini guys. Oke. Kita saja seperti apa. Nah, aduh ini banyak guys. Nah, oke seperti ini caranya. Kalau mau masang kerah kokok ya, ini masangnya dari dalam, jahitnya dari dalam, nanti dibalikin keluar ya seperti ini. Ini dikasih ini dulu apa tengah-tengah ya, biar sama kiri dan kanannya. Nah, ditandain ininya seperti ini. Nah, lalu kita dijahit seperti ini. Aduh, nggak kelihatan banget ya guys. Nah, ini kan dibalik ya, ini dari dalam masangnya seperti ini. Ini udah jadi seperti ini. Lalu diletakkan di ini di dalam kain. Nah, seperti ini aja. Nah, ngikutin ini aja jahitannya, nanti jadi pas ya. Ini ke sini keinjak itunya. Yang udah dilipat tadi jahitan seperti ini. Nah. Lalu ininya size-nya dipasang di dalam, dilipat seperti ini. Oke. Kita terus aja seperti ini. Nah. Oke. Nah, udah begini ya nempel. Nah, ini udah jadi seperti ini. Tadi jahitnya seperti ini. Kita dibalikin seperti ini dari luar. Nah, ini luarnya. Seperti ini, guys. Nah, ini dari pundak aja ya. Dari pundak. Nah, dari pundak. Jangan lupa ininya ujungnya di masukin ke dalam biar nggak nongol. Oke guys, nah begini aja. Nah, oke. Nah kan guys, ini udah sampai ke sini dijahit, langsung muter ke sini aja. Langsung muter. Seperti ini. Oke.
Nah, seperti ini. Nah, berakhir di sini ya, guys. Nah, udah beres. Jangan lupa dipotong-potong ini benangnya yang ngara rambai tuh kan. Jadi dalamnya juga sama, ini kejahit seperti ini nih dalamnya, ini dalamnya. Nah, ini luarnya seperti ini kan. Oke guys, nanti lihat seperti apa hasilnya yang sudah jadi guys ya. Nah, oke, jadinya seperti ini. Nah. Oke guys, nah jadinya seperti ini. Nanti tinggal ngasih kancing 1, 2. Nah, sini. Oke guys. Nah, sekarang saya mau melanjutkan lagi jahitannya yang sampai beres aja ya guys. Nah, ini kena banyak sekali ini. Alhamdulillah guys, akhirnya ini jahitan 12 biji udah beres guys. Nah, seperti ini modelnya, bagus sekali ini. Nah, tadi seperti apa jahitnya sudah melihat ya, saksikan, sudah menyaksikan seperti apa menjahitnya. Ini seperti ini kerahnya. Nah, seperti ini guys, tinggal dibawa ini jahitannya ke lubang kancing dan di bordel. Nah, ini kayaknya di bordel atau sakunya belum datang. Nah, ini udah tandanya, ini saku di sini. Di sini nggak tahu di bobok atau di bordel ya, kurang tahu juga. Ini size M. Size M kecil banget, ini harus XL, ini saya L. Hah? Ini rekap apa? Iya. Nah, ini guys seperti ini. Bagus ya. Nah, ini tinggal kasih kancing. Ini dua kancing kiri dan kanan, dan di sini juga nanti sakunya nggak tahu ini di bordel atau enggak ya, namanya kurang tahu juga, kadang-kadang bordelnya juga beda-beda. Ini beres banyak sekali guys, sekali jadi. Oke guys, gitu aja, terima kasih videonya, semoga nambah senang-senang saja ya melihat video ini. Nggak tahu senang. Oke guys, terima kasih yang nonton, yang like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalamah. Yalah. Bye. Calo. Calo. Yalah akil. Halas oli. Iya lah roh, mapi. Ini. Mapi nafar ini pada terakhir. Aiyah.